baru-baru ini Malaysia telah diiktiraf sebagai rakan dalam BRICS ataupun satu koalisi baru yang diusulkan oleh beberapa negara termasuk China dan Rusia. Bagaimana kesan BRICS ataupun penyertaan kita ataupun kerjasama kita sebagai rakan baru BRICS itu akan memberi faedah kepada syarikat-syarikat dan juga perusahaan yang ada di Malaysia terutamanya? Yang berhormat Gombak, mengenai BRICS dan juga penerimaan kita sebagai baru-baru ini diumumkan sebagai partner countries ya, dengan izin. Jadi kita menumbuhkan keyakinan anggota-anggota BRICS terhadap kepimpinan negara. Secara kumulatif dari segi KDNK pada masa ini, BRICS ni besar. Jumlah dia pun KDNK lebih kurang 26% daripada KDNK dunia. Ini hampir sama dengan kekuatan ekonomi negara-negara G7. Ini pada masa inilah, sebelum lagi negara-negara yang baru telah di join lah, mengizin. Dan jumlah populasi yang besar juga di antara kalangan-kalangan negara anggota BRICS. BRICS yang pertamalah, BRICS Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan, lebih kurang 3.2 bilion ringgit. Ini 3.2 bilion rakyat. Ini lebih kurang 45% penduduk dunia. Dan sekarang dah tambah lagi 13 negara yang menjadi rakan ataupun partners, termasuklah Malaysia, negara ASEAN saja ada Malaysia, Thailand, Indonesia dan juga Vietnam. Dan ini akan meningkatkan lagi populasi negara kita. Jadi pada masa yang sama, negara-negara anggota BRICS juga adalah antara pengeluar komoditi utama dunia. Kita ada minyak mentah, gas, arang batu, biji besi dan sebagainya. Dan kita mengambil kira juga kekuatan ekonomi China dan juga India. China pun dikenali sebagai World Factory, dan India juga, dan Brazil dan Rusia, Afrika Selatan dan sebagainya. Kita akan menyumbang, kita mengharapkan akan menyumbang juga kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia dan juga peningkatan ekspor negara dalam jangka masa panjang.